Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pagi yang cerah, senyum ceria, pasti bisa sukses. Nah, di pagi hari ini nanti anak-anak belajar sesuatu dengan kuis. Mau tahu boleh belajar apa? Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita baca doa terlebih dahulu sayang ya. Tangannya dilipat bersama-sama membaca doa surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa ya Rabbal Alamin. Tangannya diangkat bersama-sama membaca doa tambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma waljuqni fahma watawaffani muslimin. Ya Allah, tambahkanlah kepada pengetahuan dan kemampuan memahaminya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, kita sudah baca doa. Semoga dengan bacaan doa tadi apa menyambungkan keberkahan ilmu yang kita dapat hari ini. Coba terus makanya. Sekarang hari apa? Ada yang tahu? Sekarang hari Kamis. Hari Kamis tanggal berapa sayang ya? Tanggalnya 3. Nah, ini selasa bagus. Tanggal 3. Bulannya apa? Bulannya September. Tahun berapa? Tahunnya 2020. Nah, anak-anak di rumah pasti punya kalender seperti ini, seperti miliknya Bu Is ya. Ya, kalender ini adalah berfungsi untuk kita bisa tahu hari itu tanggal berapa, bulan apa, dan hari apa. Oke, temanya apa? Temanya masih tetap sama, temanya keluargaku dengan subtema tugas anggota keluarga. Kemarin sudah belajar tepuk ya sama Bu Isa, tepuk tugas keluarga, masih ingat? Iya, tepuk keluarga. Kita tepuk dulu. Tepuk tugas keluarga. Ayah bekerja, ibu mengurus rumah, kakak belajar dan membantu ibu, adik belajar sambil bermain. Itulah tugas keluarga. Nah, anak-anak sudah tahu bahwa setiap keluarga mempunyai tugas yang berbeda-beda. Tapi meskipun seperti itu, setiap anggota keluarga harus saling membantu agar pekerjaan di rumah menjadi cepat selesai. Seperti kegiatan kita hari ini. Hari ini anak-anak akan diajak tulis untuk belajar mencuci baju. Mencuci, menjemur, dan melipat baju yang sudah kita cuci. Nah, caranya bagaimana Bu Is? Mau tahu? Nah, tapi Bu Is, aku lo mencuci, lo gak pakai mencuci, aku pakai mesin cuci. Boleh. Tapi kali ini Bu Is akan mengajak anak-anak untuk belajar mencuci pakaian.
pakai tangan. Oke? Oke. Mari kita ke tempat cucian dulu. Tapi sebelum itu kita kok senang. Deterjen itu apa sih Kuis? Itu namanya sabun agar kotorannya hilang. Bedanya kita kucek saja. Nah, ya. Kalau kita kucek, itu jelas diperas. Agar sabunnya hilang, di apa? Bilas. Bilas pakai airnya mengalir supaya apa Kris? Supaya nanti kotorannya hilang dan apa yang akan kita pakai juga bersih. Oke, habis itu kita jemur. Nah, itu semua bersihkan tempatnya dulu. Kita jemur di cucian, oke? Oke, ayo. Ya, agar cuciannya ini cepat kering, di dilakukan saya ya, biar apa? Biar cepat kering nanti apa? Lanjutnya jika tidak tidak bisa. Oke. Setelah itu baju yang tadi sudah kita cuci yang kering nanti bisa diambil ya. Terus kita lipat ya. Celananya dulu, tak ambil. Kalau tak bisa melipat ini, bisa taruh di meja. Biasanya melipat ini, di sini ke meja. Tak ambil dari jatuhnya. Jangan lupa dikancing dulu. Biar apa sayang, biar rapi. Bisa cuci. Terus dilipat pinggiran. Oke. Terus nanti dilipat juga. Nah, selesai deh. Bu Isma, gak pakai disetrika dulu. Boleh disetrika dulu agar apa? Agar bajunya bisa apa? Tepat rapi. Kalau nanti setelika anak-anak harus minta bantuan mama dan jangan lupa masker nanti digunakan juga harus dirapikan. Oke. Nah, tugas hari ini sudah selesai. Anak-anak nanti boleh mencobanya bersama mama di rumah. Oke. Oke. Tapi jangan lupa hari ini tetap apa? Setiap akan mengerjakan sesuatu jangan lupa untuk membaca basmalah dan mengakhirinya dengan membaca hamdalah. Serta hari ini jangan lupa untuk murojaah surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Oke. Yes. Alhamdulillah selesai sudah semua tugas dari Bu Guru. Ku kerjakan sepenuh hati bintang tempat ku harap. Bintang empat ku harap nanti. Oke, yes. Nah, dengan berakhirnya kegiatan kita
hari ini, jangan lupa anak-anak untuk terlebih dahulu membaca doa. Doanya dilakukan, tangan dilipat, bersama-sama membaca doa surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahi maulana al-'adzim. Banyak yang semuanya bersama-sama membaca doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya seperti mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, itu saja percobaan kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, jangan keluar rumah kalau dikadat perlu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.